Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi, Mbah Yuni Deliansyah, diwakili oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartodo, melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diikuti seluruh Forkopimda, OPD, serta para guru dan siswa. Acara ini digelar di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Bertempat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 yang dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar atau Guru, serta perwakilan siswa-siswi di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam amanat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan sambutan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim. Mengatakan 5 tahun terakhir ini adalah waktunya yang sangat mengesankan dalam perjalanan Kemendikbud. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar, semakin menyadarkan tentang tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Selain itu, Budi Hartono berharap kepada seluruh kepala sekolah, tenaga pendidik, semangat dan tekun dalam mengemban amanah sebagai tenaga pengajar, sehingga Muaro Jambi memiliki siswa-siswa yang terbaik untuk memajukan daerah Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.